Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tinggalkan sahabat biarkan para alim, para asatidz, para penasihat, para bapak, para ibu, wabil khusus orang kiai yang ha'anha lan uki orang kiai Rabi Surawi lan uki segenap pengurus masjid Jame Al-Hikmah, Nurul Hikmah apa Al-Hikmah? Nurul Hikmah ingkang tansah kula kelihatan lan ugi boten lintu sing jemput kula sing mangke nantang kula bisa kula saged mriki niki sing mapak kula niki Bapak Haji sinten Samsudin kalem ya Allah Bapak Haji Samsudin kalem Mas Wahidin ingat tansah kolong menyatakan lanugi saking pengurus Ansor Fatayat Muslimat Ibnu IPBNU Banser segenap kabeh baik ingat tansah kolong menyatakan ugi lan ugi saking nampak itu penerbang utawane sing kubur ingkang tansah kula tresnani lan kula hormati para bapak para ibu lan bapak lurah lalen bapak lurah kayong-kayong lalen terus bapak lurah walaupun orang mangkat tapi anak wakil yang mau nggih ingkang tansah kula mulyakaken. Alhamdulillah para bapak para ibu nang masjid ya walaupun kabeh niku wis pada manakaken nang masjid yen iki tembe tapi wong-wong ngormati marang maulidé Nabi ora meniku dumane dhisik utawa niku dumane nang bulan Rabiul Awal mboten sampeyan nang bulan Syawal memperingati maulid Nabi ya kan. Nah, ya orang itu di bulan maulud tok wow dalam bulan maulud tok sampai nak capo ya nang para habaib nang Mekah ni tu nang Mekah ni tu setiap malam Selasa karo malam Sabtu insyaallah ni betul-betul Syekh Al Maliki ni tu mengatakan maulud terus pengajian anak-anak muludan, pengajian anak-anak muludan yang dipilih dari para habaib-habaib seluruh Tegal itu pengajian itu mesti anak-anaknya muludan jadi walaupun pengajian rutin, tapi dia mesti muludan dan ini para bapak, para ibu, kalau bukan pada kata-kata pokoknya jadi kita kalau namun urun mawon kayak-kayak biasa pengajian abdurnan mawon tapi orang suwe kaya sabtunan pun tak kaya sabtunan suwe ni mah gua usai ayam kalau ni monten tu suwe tu pernah cari ni gula kalau ni kena tembok tembok kalau tu malah suwe malah kebenaran aku tuangnya sedekah tok kaya aku wis paham para bapak para hadir ini dulu namun menukakan dawe sahabat Umar radhiyallahu anhu asyaratun la tasluhu biwairi asyarat dari sahabat Umar perkara 10 orang bisa bagus kecuali ditunjang kelawan perkara 10 malih men cepet
setunggal layas nuhul aqlu bi ghairi wara'in aijtinabul mahdurat. Para bapak para ibu, akal kula lan panjenengan boten saged sempurna lamun kula lan panjenengan boten wirai. Wirai niku napa sih? Kula lan panjenengan kudu bisa ninggalaken barang sing diharamaken. Niku mangke akal itu bisa jadi akal sing sempurna, akal sing waras. Tapi harus menikmati akal itu belum edan, ya monggo walwal baik haram bus haram bus. Insya Allah akal orang bakal bisa sempurna, orang bisa waras. Iki ingat nomor kali walal amal duwe ilmi kulungan penjelingan ngamal omongku yukumu sholat sampai berhasilmu batu berbenjuk irung kabel kesong kabel kibir sampai bengkul ke kapal orang serumpak kapal kapal bengkul ke kapal bokong sampai kapal karena apa? Kenteng teman sholatnya wis apa bila sholat apa bila dilakoni kabeh mu sayang ibadah tentang ayahmu tapi orang ngerti orang diilmuni soalnya apa? Orang belum ngaji alhamdulillah orang wani ya iya mulai sampai mulai ini kudu ngaji ini jadi dewe sobat Umar orang bakal bisa bagus orang bakal ngamal niku diterima dari Gusti Allah ramon tanpa diilmoni. Nah, mulanya dari Kanjeng Nabi afdhalul a'mal al-'ilmu billah. Innal 'ilma yanfa'uka ma'a qalilul 'amal wa katsiruhu. Wa innal jahla la yanfa'uka ma'a qalilul 'amal wa la katsiruhu. Dewe Kanjeng Nabi utama-utama yang amal niku kula lan panjenengan kudu diilmoni. Karena napa? Ilmu niku ngamal diilmoni niku walaupun ngamal sithik niku bakal dipun bakal manfaati marang kula lan panjenengan. Apa maning ngamale akeh diilmoni ya wis manfaati luwih gedhe. Lah tapi wa innal jahla la yanfa'u kama qaliluhu qalilul amal wala katsiruhu. Angger wong ora ngerti tapi ora gelem ngaji. Senajan ngamale niku akeh setira niku ora bisa manfaati marang awake dhewe. Bahkan Kanjeng Nabi niku nate ndawuhaken bahwa musuh Islam sing paling berat racun Islam itu sing paling berat itu loro apa siji wong ahli ibadah tapi babar blas ora gelem ngaji ora diilmoni amar ora ngaji tapi kowe ustaz kiai wong wong kiai ustaz wong ilmune wis akeh kowe to ora dadi masalah wong asal mone panjenengan seluruh ilmu ya. Dan ini sih jadi khawatir wong ahli ibadah tapi berbaras orang ngerti ilmu agama pokok ngaji sumpah ya ini ku mau yang ngamala apa yang setira ini ku buatan konten nopo-nopone bahkan Kanjeng Nabi ini ku nanti ndawakan kue sing termasuk racune wong Islam kue ibadah kentang tapi orang diilmoni sing nomor lorone apa? Sing nomor lorone wong ngerti masalah ilmu tapi selalu melanggar terus ngerti sholat wajib apa mboten bu? Pak sholat wajib pak tapi saya ini ada wong lanang sing pada kenang men itu mencet tubuh menstruasi wong lanang apa kenang heh orang takut pun bisa ngarep sholat iya aku lebih men jemputnya langsung di tunang penjaranya robek penjara-penjara telang aja bu ya ngecer oh penjaranya telang kasih jibelang ke orang sing orang sholat itu betul-betul yakin apa-apa ini semenit langkah apa-apa
langka, sekarang langka yo. Langka kan renang wetan, tak langka yo anak bu sitok buahku yo anak, kan renang wetan. Tapi renang kayaknya langka ibu berbelas langka. Beda ya, mung bedane kak nangane kak nangane kok ya, longko nangane langka. Ya. Niki, niki beda. Niki para ibu, niku sing nomor kali. Nomor tiga ini walal fauza bihari khasyiatin orang bakal bisa bahagia kelolaan panjenengan tegese orang bakal bisa tercapai cita-citanya kelolaan panjenengan lamun kelolaan panjenengan orang duweni wedi marang Gusti Allah sampean kepeng dadi wong beja bejak duyane bejak akhirat akhirate selamat duyane selamat akhirate tapi orang duyane wedi karo Gusti Allah melanggar aturan Gusti Allah ya ora wedi tuh goroh sampean wedi apa ora karo goroh alhamdulillah temenan sampean lagi takoni jeneng sing lanang bu dewe bu aku cangkeme kejut kan tuku rokok sebatang lho langka muni ora lho iya apa dari duwe kan muni nek langka dadi ning sing lanang ya takoni pak nyekel duit ora nyekel ta ora tapi langsung ketuwen sing lanang ora maning bungane sapa wong ngono kuwi ben takoni menine ora duwit sing lanang ya nyekel duit pak ora tapi ngesak duit apa ora mesti muni iya wong anu ta goro tapi ini jadi sama ya pak ya ya tidak ya orang mau ngomongin orang ingat tahu oh si nomor sekarang wala sultan ingwiri adlin orang termasuk wong apa pimpinan utawane sing nyekel kepemerintahan itu orang termasuk wong sing paling didemeni dari Gusti Allah Ta'ala selama nalikane jadi pimpinan itu mboten adil jadi lamun pimpinan itu kepengen disenengi dari Gusti Allah kepengen didemeni dari Gusti Allah ya sing adil dalam arti yang ganjarannya akeh wong metu wong Islam kabeh wong Nasrani ini langka wong Yahudi ini langka aneh wong Islam kabeh ya umpamane oleh sumbangan ya sumbangane kabeh juga kena wong wong Islam kaya kuwi aja wong Islamnya 90% barang oleh sumbangan ya sing akeh malah sing 10% sing dudu wong Islam iki ora ne wong pimpinan ora adil ora adil besok orang bakal direksa dan Gusti Allah penang panas sing luar biasa tapi orang pimpinan sing adil nangkana besok silir-silir enak lurah ya besok silir-silir ya gue soalnya apa adil walal hasad bihwiri adabin niki para bapak para ibu mulane kabeh nggih anake romo kiai wis romo kiai niku niku akeh niku pada duweni tata krama jadi orang muni wong kadiran bapane kiai terus anake orang duweni tata krama ora dhe unggah ungguh niku mboten wonten jadi akeh niki ora jeneng wong pengen mulia karena napa niku karena kedah turunan niku mboten tapi mulia niku kulolan panjenengan kedah turunane kulolan panjenengan di sebut wong sing mulia lamun kulolan panjenengan pada duweni tata krama pada duweni akhlak akhlak miturut anuk niku miturut siapa Syekh Hasan Basri akhlak anu tiga
sampean akhlak niku sing paling bagus niku sampean sing ajeraine. Sing nomor lorone sampean kudu bisa gawe manfaat sing positif marang tangga tebismiringe marang tangga badire. Sing nomor telu panjenengan kudu bisa nyegah aja kosi gawe lara karo wong liya. Insyaallah niku telu akhlak niku termasuk akhlakul karimah sing didefinisikaken dening Syekh Hasan Basri. Sing nomor 6 wala surur biwai amin ora bakal kula lan panjenengan bunga atine lamun kula lan panjenengan tanpa napa niku tanpa aman. Jadi mulanya bener ya. Wong apa nganukaken nang Indonesia niku ya supaya aman di sini angeris aman segala perjuangan apa baik niku berhasil. Tapi yang wong ora aman ora bakal berhasil. Sampean walaupun duitnya segepuk ya kepengin mbah haji tapi lagi pandemi ya ora bakal bisa wong nangkanane tutup kayak apa ya. Dan ini karena orang aman, tapi yang harus aman ya kepenak baik bulannya ya orang bisa kelolaan panjenengan merasa bunga tanpa tenangnya hati. Jadi yang harmoni hati ini bisa tenang sampai mesti jadi wong selalu bahagia selalu bunga sampai kekeluargaan baik yang harmoni ya kepingin kekeluargaan ini bunga. Kue butuh ditenangkan hatinya, lanang wadung sing tenang. Mangke uripe seneng, bunga terus. Nomor itu ne, walal wani biwairi judin. Orang jeneng wong sugih tanpa loman. Jadi ada masalah loman kan soal saja ngomongakan pokoknya yang banjarannya ya kabeh niku langkah wong ngomongnya orang loman. Kabeh niku rata-rata bongkrek niku wis loman kabeh. Orang saya digedak-gedak mana masalah loman orang saya digedak-gedak nyatane nang tiga ini bu anggar pengajian ya ramai orang tahu nih pengajian nang bandaranya orang payu nih bu betul betul terus nang tiga ada pingin-pingin nang ngaji aku 10 dan nang enak nang mulut corong orang belum meruingi mulut dan ya ini pingin kayak gue kayak anak pingin anak mana orang belum meruingi. Bagaimana bajarannya? Tidur bayar orang belumer. Pulau sampai kayak pulau ni kayak sampai tua ni lagi si gagah memang bayar ni kayak tidak. Lirik ini si kita kan lirik ini isin, bulu ini sombong, rambut putih. Panggil itu kayak lirik mari gue. Ibnu Fatayat sing lirik orang dah bensin ni, benda. Ya. Jadi sugih orang nanam manfaat lamun orang didasari kelawan loman. Beliau ini insyaallah ya wong banjaranyar kemu lakas sing orang mlebu swarga. Insyaallah swarga kabeh. Amin. Wong loman itu bisa kanggo nutupi Pak. Sakira badhege wong anggar loman badhege mesti ketutupan loman. Mulane wong wong tukang nenggak lah, tukang nenggak tempur niku ten Brebes Tengah. Wis pokoke sadinan orang nenggak niku mboten suci. Tapi harus dijalani sumbangan mbok mulungan. Gue nopo gue nopo loman kelawan loman seneng jadi wong tukang nenggak nyata ini durung wosih anuk ini durung wosih mati ini gue istobat saya istu patung ini apa gue sopok-sopok juru yuk gue si pangeran ini gue tapi yang gue mau nih pulang anak-anak apa ziarah niku ori tuku porsi padahal anaknya niku si cilik kok anaknya si cilik ya niku ori tuku porsi papat sisan anaknya si cilik
lanang wadon kali anake siji niku tuku porsine papat meneng go berhenti turu padahal ora meneng go berhenti turu kok kan ana panitia sing ora keduman porsi kuwi kok ya kok porsi hebate ora iya ya wong lanang sami iki pandatan umroh alhamdulillah bulannya jagalak kalau wong sing bangsa kaya aku aja galak galaka kalau wong sing medit wong sing medit galak dia tuman tapi yang wong is seni jengkai yang kau tato dan gaya aku yang berlomak aja di galak is nipang kan yakin bulannya dan ini orang jeneng suki lamun wong kaya orang lomak walaupun dua apa buat tapi wong lama ulus hebat walaupun fakul diberi kona'ah berarti gentenan orang jeneng wong sing melarat lamun orang gini sifat ngerima jadi yang ada anak wong iskan dengan melarat tapi Rasulullah terus lho, aku manfaat yang melarat tuh, Pak tambah nunggu ya ya si Jemani pas pokoknya tentukan 10 tentukan kapan di ratu ini gue dong ngomong gue nyewon Pak ngapun tenni gue ini bisa ngomong gue badai wangis gue lo leson awit mau esok itu jam 6 terus mulai metu balik ini maghrib ini maghrib dok panggung dia orang bisa kemutan di bandaranya yang meludah di rem ya Pak Haji Samsudin itu yang anuk ya Allah aku mau teman-teman ini panggung nah mobil enak teman ya mobil tunggangnya bisa nganuk waktu jeblu kok rancang-rancang kerasan jeblu itu ya Pak tapi mbak ini ngejak sih kalau ini netok jadak teman kan dia ngomong sanjur ya kapan-kapan kapan-kapan maring anak bapak Jawa Timur bapak aku kan melu mimpi iya kok dulu ngejaknya kok dong anak kesempatan walau rifatu diwulih tawabuk si nomor sanane orang jeneng wong tengok pangkati luhur tanpa luwe ini anda pasal jadi walaupun wong kaya mau pangkate umurin kok secara nangane presiden tapi orang ini gak unduh orang anak tanggungnya jadi pangkat dumuran sekira ngomongin orang ini andap asor orang ini sopan santun niku orang diarani wong sing pangkate dumur mulai kan di Nabi bisa diangkat dari Rasul Gusti Allah Ta'ala ngangkat marang kanjeng Nabi diangkat dari Rasul dia mengatakan makhluk sing termulia niku kanjeng Nabi Muhammad karena apa? Karena akhlak itu karena mulia nih karena harta benda nih akeh orang ini karena mulia nih pangkat ini dulu tapi akhlak sing luar biasa sing nomor 10 walal jihadi wairi taufikin jadi orang jeneng pulonan panjenengan merjuangkan agama ini Gusti Allah tanpa oleh ridone Gusti Allah jadi lamun pulonan panjenengan kepengen merjuangkan agama ini Gusti Allah Ta'ala ya oleh merjuangkan agama ini Gusti Allah kurwa ridone Gusti Allah insya Allah mulanya sampai aja ujung soko NU wong NU niku wis ora diadekaken apa-apa wis wong NU niku pancen wis ahli berjuang awit kuna lecit sampai kuna nyupo ya sampai Nabi Allah kanjeng Nabi Muhammad pol-polane kok umat sing terakhir wis umatnya Nabi Muhammad niku wong NU insya Allah orang bakal ujung berjuang ya insyaallah lan iki mulane panjenengan dongakaken bocah nom-nom sing tukulan saka Ibnu IPPN U Ansor Banser ke panjenengan dongakaken muga-muga dipun paringi berkah umure ya berkah rezekine berkah keturunan anane
berkah ilmu, ilmune berkah manisae. Semendan saking kawula kirang langkung nyuwun kagungan kawantun. Wallahu ma fi bil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.